Sibota's TV. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hadi beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Ketua dan Pengurus RT 1 sampai RT 08, yang saya hormati Ibu Ketua dan Ibu Pengurus PKK beserta kader Posyandu Anggrek Merah RW 012, yang saya hormati Ketua dan kader PHBS RW 012, Ketua dan Pengurus Karang Taruna RW 012, para pemuka masyarakat dan pemuka agama, pemuka masyarakat di lingkungan RW 012, para hadirin warga RW 012, dan rekan-rekan pengurus RW 012 yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia iman, mungkin khusus iman-iman serta iman Islam, iman sehat walafiat, dan tentunya iman panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan iman sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memenuhi undangan pemilihan Ketua Pengurus RW 012, penyerahan secara simbolis KPD dan stempel kepada pihak kelurahan. Jadi kita menuju ketua RT, ketua RT jangan sembarangan ya Pak ya. Tidak mudah menjadi ketua RT, menjadi ketua RW itu dibutuhkan dedikasi, wawasan pemikiran. Berdasarkan hasil pembaga pada hari Jumat, jadi lain-lain kita pelaksanaan pembaganya ya di Jalan Nuri 6 nomor 11 dan Pak Haji Asep dinobatkan sebagai ketua RW 012. Sudah mau ngomong apa lagi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah kami sebagai panitia 5
untuk membacakan berita acara pemilihan pengurus rukun warga RW 012 Kelurahan Cibudasari. Berita acara pemilihan pengurus rukun warga RW 012 periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kelurahan Cibudasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pada hari ini, Minggu, tanggal 23 bulan Desember tahun 2018 bertempat di Balai Warga RW 012, kami panitia pemilihan pengurus warga RW 012 Kelurahan Cibudasari, Kecamatan Cibodas, masing-masing yakni 1. Bapak Haji Siswanto sebagai ketua rangkap anggota, 2. Bapak Arya Oktaviano sebagai sekretaris rangkap anggota, 3. Saya sendiri Heri Purwanto sebagai anggota, 4. Bapak Irfan Hadi sebagai anggota, 5. Bapak Haji Mariono sebagai anggota, telah melaksanakan pemilihan ketua RW 012 periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kelurahan Cibudasari yang dihadiri oleh para ketua dan pengurus RT 01 sampai dengan 08 dan warga RW 012 yang mempunyai hak berdasarkan jumlah suara dan pemilihan yang dilaksanakan dengan cara aklamasi, maka yang memiliki suara terbanyak adalah Bapak Haji Asep Hadi Sudian sebagai calon terpilih untuk disahkan sebagai Ketua RW 012 Kelurahan Cibudasari periode tahun 2018. Yuk mulai dengan umur kita bagi semua umat Islam ya. Mari kita berdoa. Ilahadinya wa ala kunya dan sedang wa ilah adorah ni habibi na wa syafi na wa murah di ahli wa syafi na wa murah Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyati wa adil bedi kerap khusus surah ni wa adil fajat abum al-fatihah. Alhamdulillah inna syaitan rohji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumidin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tangerang, ayo! Tangerang, ayo! Tangerang.